Saudara, tugas seorang guru bukan sekadar mengajar dan menyampaikan ilmu kepada anak didik mereka. Mereka juga memainkan peranan penting sebagai pembimbing dalam perkembangan individu. Dan peranan ini tidak terbatas hanya kepada guru di sekolah biasa. Sempena Hari Guru, Berita Plus memberi sorotan kepada dua pendidik dalam bidang seni, budaya dan hiburan yang menyumbang kepada pembangunan bakat tempatan. Mencurahkan pengetahuan dan pengalaman dengan sepenuh hati. Dialah guru yang bijaksana membentuk generasi muda ke arah kecemerlangan. Bagi Ratu Rock Singapura Nana Karya, pelan masa depannya melibatkan usaha membimbing generasi penyanyi baru. Nana yang mempunyai pentauliahan guru vokal sejak 2017 telah melahirkan beberapa anak didik yang mencipta nama dalam arena muzik Singapura dan serantau. Kak, lagu ni kena tak dengan suara Sufi? Dan dia pun akan kongsikan pendapat sebab dia lebih berpengalaman dalam nyanyian dalam industri ni. So, bila kita mendengar dan kita apply dan benda tu jadi cantik. I was inspired lah dengan salah satu ustazah yang mengajar Nana. Kerana Nana dulu sebenarnya macam susah nak dengar kata. Jadi terdorong nak menjadi cikgu. Nana memang lulusan Trinity College of London. So daripada situlah saya mula mengajar menyanyi. Specifically, music and vocal performance. Daripada lebih 50 pelajarnya, Nur Umairah, penyanyi muda, mengikuti jejaknya sebagai guru vokal. Okay, bila saya mula mengajar Umaira, dia masih umur 10 tahun. Lebih mudah untuk saya memperbaiki kelemahannya, penguasaan melodinya juga sangat natural. Hasil usaha tersebut, Umaira memenangi beberapa pertandingan nyanyian. Bedazzled tahun 2014 kot. Bagi tahu dia lagu apa saya nak bawa, nanti dia akan tolong saya lah, breathing technique, kat mana saya nak ambil nafas, macam mana saya nak nyanyi certain lyrics. Sepuluh tahun kemudian, Umairah juga menjadi guru vokal. Sampai sekarang saya pegang, practice makes permanent. Untuk kekalkan apa yang kita dah latih tu lagi susah lah. Nanti diorang tanyalah, bukan practice make perfect ke? Taklah, saya belajar dari cikgu saya tahu practice makes permanent. Di Dewan Tari Woodlands 11, kumpulan artis tari Gentari berlatih dengan penuh dedikasi. Jurulatih mereka, Ainin Sofia, belajar daripada pengasas kumpulan Badaruddin Hassan atau Bada yang ketegasannya telah membentuk kekuatan dan semangat Ainin. Abang Bada dengan sifat-sifat yang dia telah mencurahkan kepada saya, saya dapat merubahkan persona saya untuk mempunyai jiwa kantali itu sangat penting. Jadi kita sebagai penari kan, apa yang orang tidak nampak ialah pengorbanan, dedikasi dan disiplin yang diperlukan untuk memperbaiki karya kita. Bagi Bada, 35 tahun, yang menari tarian tradisional Melayu sejak sekolah rendah, tarian bukan sekadar seni tetapi cerminan kehidupan dan simbol kesantunan Melayu. Tarian ini dapat mengajar anak-anak tari ini menjadi seorang yang berbudi dan nilai-nilai ini memang harus diterapkan di dalam seni tari Melayu kerana itulah simbol atau lambang kita sebagai orang Melayu. Dengan pensijilan dari Institut Kesenian Jakarta, Bada tidak pernah jemu mencurah ilmu kepada lebih 200 pelajar di pelbagai peringkat sejak 2011. Murid saya tahu saya seorang yang tegas. Ini untuk mereka fahami betapa pentingnya disiplin dan untuk mengajar mereka nilai-nilai yang ada di dalam kesenian Melayu, tari Melayu khususnya. Mendorong mereka untuk membuat persembahan profesional, mencari guru latih dan continue the legacy. Saya sangat menghargai kepercayaannya. Dia tidak pernah berputus asa untuk mencurahkan ilmu tarian ataupun dalam kehidupan. Saya ingin membina kelas untuk penari cilik-cilik, jadi saya dapat mewariskan ilmu yang Abang Bada telah curahkan kepada saya untuk membina generasi penari yang barulah.
Semoga ilmu yang dicurahkan para guru ini membentuk generasi seni, budaya dan hiburan yang bersantun dan berbudi.